Bukan pipis di celana, hanya suka kencing kita tahan-tahan, nanti semua tak kencing baru kita pergi. Jadi
karena di celana. Ah, ngoni lagi. Masa kita bakincing celana, kita orang sadar. Hanya kita tahan-tahan. Nah, akhirnya keburu tapi pipis lain di celana. Itu harus bicara yang begitu. Kalau hence bicara itu enggak benar, itu enggak banyak juga. Terus anu kedua anu mudah-mudahan itu apa? Hah? Apa? Mudah-mudahan itu apa? Kasihan hence enggak mau foto, nanti bikin terus sedih. Apa? Telanjang bulat. Oh iya, kita suka begitu, suka dingin. Kita suka dingin. Kan tak pikir langsung tidur. Buat apa kita pakai celana lagi? Kalau hanya sebentar aja kita ambil kore-kore gigi. Tidak ada orang lain di rumah. Ketiga, kalau uangnya hilang, tak tahu taruh di mana. Ah, itu yang tak benar. Hence angka kita pakai uang. Kita selalu bilang pada dia, di situ ada ratusan juta. Dua tas. Dia angkat tanpa bilang pak kita. Baru dia bilang hanya satu tas. Ini jujur. Padahal dua tas ini. Ada 150 juta dan 160. Enggak. Ada satu tas, dia suka satu. Iya, tapi dua tas dia angka. 160 juta dan 150 juta. Oh iya, sudah. Dapat. Tapi itu yang ngece itu bilangnya satu tas itu ya tidak benar. Ada dua tas, iya, tapi dua tas waktu kita tanpa bilang pak kita, dia sopi angkau taruh pada PK kamar. Memang itu uangnya gimana? Tiada pak kita. Kita jaga-jaga. Iya, betul. Oh, yang suruh amankan sih. Tidak. Kita tidak perintah suruh dia angkau pada PK kamar. Ya, maksudnya Teneli yang suruh amankan. Karena ketungan tidak sadar. Halo, sampai ini sekarang kita ada taruh di kamar. Di lemari kita bilang ya ada uang situ eh. Hanya ngana ya pakai kunci, tapi kunci lemari tidak. Karena itu kamar mandi kan jaga bau semut. Saya kamar itu bifi-bifi. Ah, bilang kamar mandi. Itu bangun. Terus John, anu. Mandi sampai larut malam. Oh iya, kita orang bersih. Aneh apa? Jadi kalau mau ke dokter khusus, itu bilang orang itu pak itu. Orang kita suka kerja. Bilang aja nggak hang, sudah nggak hang, kompol, nggak tahu. Oh mah, nggak tahu apa jangan. Jangan begitu, itu nggak benar. Suruh, nggak usah banyak omong. Suruh MRI aja, itu aja. Nggak usah banyak omong. Pokoknya. Gak usah banyak omong, dok ini mau di MRI, gitu aja. Permintaan dari dokter di sana dan pasien. Iya kan? Itu. Nah, mau pergi situ kan ada bilang mau. Gak usah bilang ngompol, aneh-aneh apa. Itu kita mau suka kerja kok, orang gula gak boleh tidur. Daripada kita tidak ada kerjaan yang tunggu jam 6. Tunggu terang lebih baik kita mundur kamar mandi, kita mundur kloset, wastafel, bersihkan indah. Ya kebetulan batas dinding itu dengan luar pe kamar, ya dong dapat dengar. Oh bukan rupa hence mau tidur ngorong. Oh, dia baca cerita tidak benar. Dan kita tidak perintah dia pindah itu uang. Kita tanya, ada dua tas. Dia mau satu tas. Ah, kita bilang dua tas. Nah, memang waktu dia kembalikan, dua tas ini dia isi dalam satu tas. Tapi itu ada tas-tas sendiri itu. Satu 160 juta, satu 150 juta. Kemarin kita baru store 100 juta lebih di BCA. Dan semua kita store. Karena kita takut orang penegara ini susah. Dia blokir ini semua orang petabungan. Kalau BCA itu kan kalau di luar negeri bisa sama bank apa? Bank BTP
yang betul. Tanpa kita punya perintah, dia suruh angkat dulu ya bapak di kamar. Iya, tapi jangan. Memang kita sengaja untuk seref, ya kan? Seref. Kalau ini negara bangkrut, ada kemungkinan dia stop dulu. Orang tarik uang dari bank, ya? Makanya ya pakai dolar. Luar negeri. Nggak tahu. Kemungkinan ini proyek belum mulai, John. Semuanya di atas kertas ini lipa. Iya. Daftar isian proyek. Tapi uang tidak ada. Sedang itu bos-bos sekolahnya orang bilang nanti bulan Maret orang baru cair. Di bulan 1 nanti akhir bulan Maret baru orang baku-baku riki. Mesti beli itu bulan Maret baru cair orang beli. Bulan ketiga berarti bulan 1 itu kan kan 4 bulan 1 tahun kan. Ah, dia tunggu pajak selah. Iya sudah banyak uang dia jujur hanya dia pelupa itu dia bilang hanya satu tas itu kita aneh. Nelly itu dua tas dia sudah cerita. Nah kan tanya kita sebenarnya tidak mau bercerita. Kurang 50 kurang 70 katanya kecil apa dia cerita dia bawa kurang 70 ya tahu sih. Akhirnya dia apa? Dia mari satu lagi. Oh, itu katanya. Kita pe uang jumlah itu kita tahu semua. Di bank-bank kita tahu berapa ratus juta, berapa juta. BCA berapa, BNI berapa, Mandiri berapa. Tahu kita BRI berapa, kita tahu. Ngetarik itu kita nyapi piket, kita tahu. Iya dong, kita orang dagang kok. Kan orang pelupa bicara doi terus mancar setengah mati kok dengan suar darah le suar suka keringat kan tapi dengan darah mengucur kadang-kadang sampai luka kaki apa tak gosok bukan hanya orang mau duduk yang penting untung baku tembak harga jadi iya untung 50 oke okay. Apa Rian Rianan ditanya Miko Rian kerja apa? Oh iya, bagus. Kalau ikut sama kompetisi itu, bisa kaya. Apa tidak bisa kaya? Monopoli, tidak ada toko yang tahu, jual begitu. Dia bilang gitu, dia berapa kalau ikut kompetisi itu, bisa kaya. Dia suka, berarti dia sekarang suka. Ya, ya. Sekarang begini, orang semua sekarang buka makanan. Di Gorontalo orang buka itu warung kopi. Puluhan. Kiri kanan. Lima toko bangunan. Toko bangunan memang. Swalayan ini katanya mau dibuka yang sama Yeni, ini Rian yang datang. Rian kan lo yang suka, lo nya ada anak. Hari kan saya dikirain sesuatu. Ini so jam 1. Perawan itu sudah jadi betul. Tapi dokter umum ada masih lagi. Jadi mati itu tidak dapat terima. Ada. Dia mau masuk doi apa 40 juta kan ya mau berapa dia mau gaji menteri
dia boleh operasi satu orang 30 orang satu hari, kata dia hanya bukan operasi melain otak memati, hanya dia kasih masuk apa suntikan apa selang di tangan sini stok, atau di pala-pala. Tapi ada orang kenal satu, ada orang kenal luar negeri malah jadi stok. Siapa bilang? Berita hoax. Tak pernah gagal kok. Bahkan dia banyak ajar itu dokter-dokter di UNAS, Universitas Hasanuddin. Kan orang sanya banyak mulu. Kristen. Mana dia sumpah waktu ini Islam bagaimana anak? Hanya yang Kristen lah yang Yasona Lauli. Waktu pelantikan anak. Udah jangan bicara Gilbert. Gilbert itu banyak bohong. Pandita banyak bohong. Udah. Banyak-banyak cerita saja. Di sini ada kue apa ini? Ini apa itu yang rasa pondan ini? Itu apa namanya? Amanda. Kita boleh singgah ya sedikit ya? Boleh, mau putar situ ya? Sedikit ya, John. Ini boleh. Ini masih lampu merah. Sini ya. Jalan sebelah ya. Itu orang Cieti, orang mau beli itu ini gereja itu gudang, gudang sorusak itu yang di belakang kantor polisi. Ada orang pilih jalan Tamrin, perempu ibu. Jalan Tamrin sini. Sini. Gudang itu lo mau beli lo ke gereja. Saya tahu kamu ini ya, ini Amanda ya. Oh iyalah ini kamu di kamar ini yang ngerasa pondan ya pandan pandan satu apa uang udah ini udah. Suruh potong ya, Celap, suruh potong. Bukan bang. Tapi dia bilang nih suruh potong. Iya sudah tanda tangan saja, nanti si harga. Ke kanan bisa ke Jalan Indra Kiri. Ya, perbatasan pertama, ngeri. Oh, bisa ya? Matur nuwun nggih, Pak. Suwun. Apa tenan iki? Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun.
mengucapkan terima kasih juga. Matur suwun, boleh matur nuwun. Coba kita pergi jalan tamrin. Ini kita mau ke bisnis. Tamrin. Iya, kita bisnis nanti. Karena itu mau sekarang atau ya, sekarang aja. Tamrin, tamrin sini loh, dekat sini. Ya, habis tamrin sudah ya. Sudah, iya udah. MH Tamrin. Iya, MH Tamrin. Tahu rumah itu. Kopi, Ibu. Orang NC. Sudah jam bilang lebih harga ini orang bisnis. Sudah daripada lebih pendeta yang kaya. Ah, sama dia kumpul. Kalau tidak dia sok pergi. Lihat jauh dia, pipadan, pocok-pocok. Ya, maksudnya dia ada di Gorontalo, kok mau gereja sih? Nah, gerejanya di Gorontalo. Hanya itu lokasi yang mau jual. Aneh yang ada tebus di bank di utang. Hok. Iya, dia maksudnya. Hok. Gereja ini lokasi di mana, Gorontalo? Dorong tidak gereja, dorong aja apa gereja di ini. Baru lokasinya di Gorontalo. Dorong yang mau bilang itu kalau gereja, mau ini mau jual berapa aja kalau mau jual, ya kan? Soalnya aneh yang tebus, soalnya aneh. Iya, aneh bilang dia tidak dah mau jual. Begitu. Kalau orang jual kan orang ganti aneng pedoi pasti dong. Secara logika, cengli orang bilang ya kan, bagaimana John ya kan? Orang lain yang tebus utang suaminya, istrinya yang sudah tebus, istrinya udah kawin lagi. Tapi Erwin nggak campur, harta sendiri-sendiri. Ya ini dia bilang dia tidak punya hak. Kita sepi tanya. Tanya aja di Surabaya. Orang Tamrin terus ya. Tamrin masuk ya. Tamrin nomor berapa? Tahu. Ujung. Sebelah kiri dia kalau masuk dari sini ya, Tamrin sini. Sebelah kiri. Oh, dokter Monia ke punya. Dorang ku ibu. Moniaga? Iya, tapi nggak tahu. Tahu. Kita pipis situ kok. Oh, ATP gudang itu. ATP kan masih murah. Sudah, so, sudah rusak. Orang setiap mau sewa sensu, lubang-lubang. So, tarbang-tarbang. Kurang bangunan. Baru ada tanpa parkir. Parkir itu penuh dengan orang-orang polisi-polisi berkendaraan. Eh, situ yang boleh aman. Ini nombor pendeta, ini nombor pendeta Allah. Kumpul doi, perdoi. Saya bilang jangan ikut. Yance masih berhubungan dengan orang pertama. Dengar itu yang Cik bilang. Hah? Mau nyak unang balik ya? Dia bilang apa? Ada di pertemuan orang sangat terpengaruh dengan pendeta pengkhotbah. Berikan hartamu untuk Tuhan. Seluruh hartamu untuk Tuhan. Dia kasih apa pendeta? Depend harta apa semua ayah dia tuh susah. Tidak ada itu pendeta bantu. Kenapa yakin saja? Dari dokter Sutomo dia cepat ya. Iya. Sudah masing-masing menurut kerelaan. Iya. Dijual segera satu rumah di bawah ya. Oh, apa? Apa? Di... Berani dia beli 14 juta di Gorontalo? Apa? 14 juta? Sarang burung? Yang bagus? Iya, dia tidak membantu. Dia membantu punya rumah. Oh, sudah. Ada tanpa. Jadi pertemuan apa? Tanah ada. Ada, iya. Suruh dia bangun saja. Iya, si Hansum dia mau ajak ke Gorontalo. Iya, ada. Ada banyak burung. Pertama dia tidak mau. Habis itu
enggak usah buka usaha. Jawab itu. Habis itu hanya 1.200.000 lebih. Akhirnya supirnya sempat telepon. Hans, kami memang di Gorontalo, om mau ikut. Hanya 1.280.000. Sekarang low session. Tiket murah. Sedang Garuda low session dia sama keturunan pakai tiket. 280.000. Maksudnya ke Gorontalo dari Surabaya ya, sudah. Banyak sekali. Pak Ece pinggir kolam. Tak pagar, siapa pencuri. Bagian tiga tingkat. Siap. Tukang ada. Tidak ada yang mau kamu untung. Pokoknya di pemagian bagaimana kalau sudah hasil, ya kan? Yang punya tanah berapa, ya kan? Kau kan yang punya bangunan, ya kan? Kita sebenarnya mau membangun juga. Kalau tidak, kita membangun. Sebelum apa yang cek, kok? Kiri-kiri. Belum, sebelah sana dia agak ke tengah. Ada kanan juga dia, sini ya itu dia. Kalau nggak salah. Coba kiri dulu baru ke kanan waktu pas pulang. Ini dari Pegirian ya? Jalan Pegirian. Bukan dari apa? Iya, ini jalan apa ini? Dokter Sutomo. Nah. Sana ya, kiri. Kiri dulu, kiri dulu. Mau kiri. Kiri dulu, nanti kalau misalnya nggak ada sini ya, pindah sana langsung pulang ke Pegirian. Ini ke Pegirian ini ya? Pegirian. Apa itu ya? Pandegiling. Oh sana, sebelah sana. Pandegiling. Ini rumah ele-ele. Udah. Sebelah sana. Bukan ke Pandegiling dia. Bukan, ke sana. Ini kan ke arah Pandegiling kan? Salah. Dia enggak ke arah Pandegiling, dia ke sebelah. Mudah-mudahan jadi nih. Yang cek enggak tahu, yang cek enggak tahu tanpa. Ambil waktu kesempatan kan? Dari parahnya itu pandita makan itu loh. Sudah. Pandita jadi kaya. Baru hincin jadi begitu. Jeffrey, Jetty, tahu nyandai orang usah masuk penjara kan pendeta? Oh sidang di sini aja yang jadi saksi. Tidak jauh ya ini. Ini rumah ada. Mana? Ini rumah dokter.